Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan expose akar. Ini sudah program lama teman-teman. Kita letakkan batu karang di antara akar. Ayo saksikan bagaimana prosesnya. Ada kalajengking. Nah, jadi untuk akar ini sudah tumbuh-tumbuh teman-teman. Sekarang kita akan lihat apakah dia sesuai dengan keinginan kita apa gimana nih. Kita saksikan bersama-sama. Jadi programnya cukup lama nih. Dari sebelum pecah daun sampai sekarang sudah pecah daun. Jadi perlu diikat juga dengan tali, teman-teman. Jadi istilahnya ini adalah on the rock. Kita akan siram. Jadi hasilnya cukup sempurna teman-teman. Jadi kita tinggal merapikan akar-akar yang kecil-kecil agar terlihat lebih bagus.
Jadi jika akar-akar yang kecil ini tidak dibersihkan, dia nanti akan mengering juga, teman-teman. Jadi sebaiknya dibersihkan juga, karena kita sudah mengekspos. Kamu cucu ya, mau ya? Habis itu mandi. Jadi rapikan serapi mungkin, sebersih mungkin. Itulah jadinya setelah kita ekspos. Coba kita lihat lebih dekat, teman-teman. Nah, ini dia akarnya. Sangat bagus dan sudah memang berwarna coklat ya. Jadi ini aman ini untuk diekspos. Tidak berwarna putih lagi. Nah, sekalian kita ekspos, kita akan cat batoknya juga pakai warna emas. Sudah kita siapkan. Untuk merah ini metalik kuat, teman-teman. Jadi ini warna gold dicampur air. Aman.
Jika sudah bersih. Bisa dilakukan pengamplasan untuk lebih halus, tapi saya cukup segitu aja sih. Ini dia warnanya gold. Lakukan untuk pelapisan 2 kali saja, teman-teman. Sangat gampang. Jadi ini tunggu kering, setelah kering baru nanti tumpukan lagi. Jadi untuk sementara kita selesaikan dulu sampai sini. Beginilah hasilnya. Oke, sekian saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Salam kopi tanpa gula. Jangan lupa di like, comment, di subscribe. Terima kasih.